Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dimanapun berada, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya nyampe juga, dikirim melalui JNE Express dari Bekasi, Perum Pondok Tanah Mas. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Bos Juan atas kepercayaannya. Sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kita buka apa isinya. Tentunya jam Sunto. Sunto Spartan Trainer. Untuk kondisi mulus sekali. Like new ya, no lecet, no beset. Seperti baru dibuka dari dus. Untuk kerusakan yang dikonfirmasikan gagal update ya. Jadi kondisi untuk sekarang mati total. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan dicolokan di PC tidak detek ya ke USB. Dan mau diupdate lagi tidak bisa. Setelah saya telusuri di web, di browsing kemana-mana, untuk kerusakan seperti ini belum ada obatnya ya. Tapi saya akan mencobanya, siapa tahu rezeki saya. Langsung saja saya buka. Seperti biasa kita copot untuk fleksibel sensor, fleksibel modul GPS dan baterai. Kita lepas juga untuk LCD-nya. Kita lihat kondisi mesinnya. Untuk mesin sangat mulus sekali dan belum tersentuh. Dan mungkin saya orang pertama yang menyentuh mesin ini. Langsung saja kita eksekusi. Sudah selesai. Lalu kita pasang kembali, kita rakit kembali. Apakah Spartan bisa nyala normal kembali? Seperti biasa kita pasang LCD-nya. Lalu kita kasih baut biar kuat. Sudut dan sudut. Kita pasang kembali untuk fleksibel sensor dan modul GPS dan baterainya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Bos Juan di Perum Pondok Tanah Mas Bekasi. Kebaikan Anda adalah berkah buat kami. Untuk sementara jangan kita tutup dulu, kita coba apakah Sunto menyala. Menyala teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Spartan menyala kembali dan normal. Langsung saja kita tutup, kita rapikan kembali. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Akhirnya down juga. Untungnya saya selalu sedia obat kuat dan tahan lama. Langsung saja kita cek untuk keseluruhan. Tombol-tombol normal semua ya. Gak terasa sudah hampir subuh. Saya ucapkan selamat pagi. Dan video tutorial kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya Galuk Setiawan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.